Kaisang Pangarap memberi salam pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Momen itu terjadi saat Megawati datang ke Komisi Pemilihan Umum untuk acara pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa, 14 November 2023. Kaisang bahkan tampak berlutut seolah sungkem ke Megawati. Tampak terjadi percakapan singkat di antara keduanya sebelum Kaisang kembali menempati tempat duduknya. Didatangi anak Jokowi ini, Megawati nampak tersenyum dan bercakap-cakap sebentar dengan Kaisang. Adapun Kaisang sebagai ketua umum PSI telah menyatakan dukungannya pada Kim. Diketahui, Kim mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024. Di sisi lain, PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.